Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri sangrai, 4 buah cabai merah, dan 1 cm kunyit bakar sampai harum. Tambahkan 6 butir telur ceplok, kemudian aduk rata sampai berbalut bumbu. Masukkan 250 ml santan dari 1/2 butir kelapa, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 sendok teh air asam. Tambahkan 3/4 sendok teh bubuk kari, kemudian masak sampai berminyak.